do sing aku senajan jagat itu tetapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Sukma Tanjung. Ini saya di pinggiran kolam atau sendang Bidadaren yang ada di desa di Bidadaren, Kecamatan Giri, Kabupaten Ngawi. Ya, kita simak bareng-bareng loh seperti apa konon sendang Bidadaren ini buat mandi bidadari zaman dahulu kala. Penting kita lihat situsnya seperti apa sendangnya. Ya, kita simak bareng-bareng. Cekidot. Sebelum melewati sendang lor, kita melewati jembatan yang ada sebelah utaranya sendang Bidadaren. Kita mau menuju ke sendang melewati jembatan seperti ini lor ya. Kita lewati bismillahirrahmanirrahim lewat jembatan yang ada di sebelah sendang Bidadaren. Sejatinya embindu ono tanggung jawab e ini menuju sendang lor jalan setapak di pinggiran kali sendang Bidadaren lor. Ini lingkungan dan sekitaran sendang Bidadaren kayak gini, lihat aja lor, ini ada sungai-sungai yang indah sekali, tampak alami rerumputan di sekitaran sendang Bidadaren. Bidadaren ada pohon sebelahnya, pohon tahu saya loh pohon apa, yang penting di bawahnya pohon itu ada sendang Bidadaren. Ayo kita mendekati sendang Bidadaren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada yang menunggu sendang Bidadaren lur. Sendangnya udah tampak di bawah pohon. Para dekat sejarah atau mengunjungi situs sendang Bidadaren yang di desa Bidadaren, Kecamatan Giri, Kabupaten Ngawi. Ayo kita simak lor bareng-bareng seperti apa sendangnya. Konon katanya buat mandi bidadari. Ini para wisatawan hadir untuk melihat situs sendang bidadari atau dikatakan orang bidadarenan seperti ini lor. Kecamatan Giri, Kabupaten Ngawi ini mendapat keselamatan barokah
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini lur sendangnya banyak taburan bunga melati. Di sini konon katanya para artis, juga para ibu-ibu yang sering kesini, sering mandi, sering cuci muka di sendang Cedereng. Tujuan apa saya nggak tahu, yang penting mudah-mudahan berkah buat beliau yang mencuci muka di sini atau mandi di sini. Dan diberi selamatan ini para wisatawan lur hadir untuk melihat dan situs sendang Cedereng. Ribuan tahun misalnya ini sendang nggak berubah seperti ini terus, walaupun ada banjir di sini airnya tetap jernih lor di sini. Sebab sendangnya di pinggir kali, banjir seperti apa yang penting nggak kebanjiran, airnya tetap air jernih dan bening di sendang ini. Ini para wisatawan selfie di depan sendang Widodaren. Ini lor, kelihatan dari luar. Ini lor, tadi udah ke sendang, sekarang udah pulang dari sendang. Untuk pulang menuju ke Tapak Telas Jakarta Rup. Seperti ini lor, jelas jauh dari sendang Widodaren tadi lor. Ini apa jelas atau makam Jakarta Rup di sini ya. Kita simak bareng-bareng lor para wisatawan ini melihat situs-situs sejarah.
jauh ngerti patrape kawaro iku sejatine tembin duri ono tanggung jawabe. Sekian, terima kasih dari Sekmat Atlet Terowong, Bapak Tilas, Sekang Widodara, dan Bapak Tilas, Bapak dari Sekmat Atlet Terowong. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.